berjumpa lagi di Materi Pelajaran Channel yang tentunya akan membahas materi pelajaran dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan biasa ditulis dalam bentuk per. Contohnya adalah 20 per 3. Tentunya kalian masih ingat bahwa 20 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Dua puluh per tiga itu sama artinya dengan 20 dibagi 3. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah dengan membagi pembilang dengan penyebut, dengan syarat pembilang harus lebih besar daripada penyebutnya. Contoh adalah 20 bagi 3. 20 bagi 3 hasilnya adalah 6. 6 kali 3 18, maka dikurangkan sisa 2. Maka 6 adalah hasil, kemudian 2 adalah sisanya, dan 3 adalah pembagi. Hasilnya tadi adalah 6, kemudian sisanya 2, dan pembaginya 3. Maka, untuk mengubah menjadi pecahan campuran adalah hasil sisa per pembagi, yaitu 6, 2, per 3. Sampai di sini video kita kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Like dan subscribe ya.